Jelaskan apa Mbak, ada apa? Nah, gini Miss, aku kan kemarin ke kantor berapa minggu yang lalu itu loh Miss. Kan katanya fokus suruh ke situ lagi. Cuman kan aku kan disuruh nambah kontrak di sini. Aku itu nggak mau. Aku tuh alasannya itu pulang. Aku alasannya pulang Indonesia. Terus aku kan mau ke Koko ya Miss ya. Nanti bulan 9 itu kan aku mau ke Koko. Terus maksudnya aku kalau itu ya Miss, walau apa aku itu dibeliin tiket sama majikan, tapi aku nggak pulang Indonesia itu kira-kira itu aku dapat masalah nggak Miss? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, Mbak. Enggak apa-apa, Mbak. Nggak apa-apa ya? Enggak apa-apa. Soalnya kan aku kan nggak mau nambah di sini. Aku kan maunya kan cari majikan. Aku kan udah ke Koko kemarin. Enggak apa-apa, Pokoknya sayang. beberapa minggu yang lalu lah. Enggak apa-apa, sayang. Nggak apa-apa ya, Enggak Miss ya? apa-apa, boleh, boleh. Maksudnya kan nanti sama agentku kan aku suruh nambah. Tapi kan aku yang nggak mau gitu. Aku yang nggak mau di sini tuh aku. Ya udah nggak apa-apa, cuman hati-hati ya. Kalau nggak mau nambah renew, takutnya kamu diinterminate tiba-tiba. Makanya itu Miss, makanya aku kan mau ngomongnya itu kan aku pulang Indonesia gitu loh Miss, maksudnya masih lama. Mereka itu kan tanya aku suruh renew, kamu mau renew enggak? Itu aku kan selalu dengerin Miss Yuni, takutnya nanti aku finish kurang berapa bulan terus aku dikeluarin tuh, takutnya begitu Miss, kan aku selalu dengerin Miss Yuni. Ya, yang penting hati-hati aja. Kerja yang baik, jangan pokcoy, jangan sok-sokan. Enggak, Miss. Aku di alhamdulillah aku nggak pernah kok, saya nggak pernah itu, nggak pernah alhamdulillah. Makanya mereka kan sukanya sama aku nggak pernah kok, saya aku selalu nurut gitu loh. Tapi kan aku emang nggak suka di sini. Cuman kan aku nggak ngomong. Aku Siap. kan ngomongnya aku suruh pulang sama anakku. Anakku udah gede, aku kan ngomongnya gitu. Tapi aku kan ngomong sama istri begitu, takutnya nanti aku kan ngomong aku nggak mau, takutnya nanti aku dikeluarin gitu loh Miss. Aku tuh Iya. takut. Makanya kerja yang baik walaupun sudah hampir finish nggak boleh ngelawan mereka ya. Bukan kita takut tapi karena takut visamu habis. Enggak Miss, alhamdulillah aku di sini hampir 2 tahun enggak pernah sekalipun aku pok coy. Aku Ya wes. yang dulu 6 tahun lebih juga nggak pernah pok coy. Ya wes. Alhamdulillah Miss. Oke, siap. Selalu dapat rekor baik maksudnya. Oke, ya wes. Kan aku Tak nggak tunggu. suka di sini tuh. Ya wes, aku tunggu ya. Tapi nggak, aku nggak kena masalah kan ya Miss ya, maksudnya kalau aku Enggak. dibeliin tiket, tapi aku nggak pulang Indonesia gitu loh. Iya, enggak ada masalah, sayang. Takut, maksudnya takutnya nanti kalau aku apa, kalau aku nggak pulang nanti aku dilaporin imigrasi Enggak atau ada. gimana gitu kan. Enggak ada. Takut. Enggak ada. Enggak ada. Iya, Iya. makasih nih ya. Yuk, terima kasih. Sama-sama Koko. Oke, siap. Oke, terima kasih. Oke, Papa. Halo. 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 Kenapa, Mbak? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa, Mbak? Ini ya. Saya sendiri, kenapa, saya? Ya, aku mau minta tolong ini sama ini sebentar. Nggak dengar suaramu, Mbak. Jangan pakai handfree, saya. Dan sebentar aku lagi cari ini yang positif, cari positif. Ah. Halo, halo. Kenapa, sayang? Aku mau minta tolong nih sama ini. Nggak dengar aku, Mbak, suaramu, Mbak. Aku mau minta tolong sama Miss. Kenapa? Miss, aku kemarin gimana ya? Aku kemarin disuruh keluar paksa sama majikan aku. Terus? Sampai saya diusir gitu, diusir-usir sampai intinya saya dikeluar paksa lah. Terus kalau saya nggak keluar sekarang, dia bilang mau dilaporin aku ke polisi, terus saya nanti dituduh ngambil sesuatu kayak gitulah. Terus. Ya jadi saya keluar keluar waktu itu juga, tapi saya
Intinya kan saya kan di intermittent kan, Miss. Sama pakai Tiga. handfree tambah jual suaramu mbak. Iya, aku pakai headset. Headsetnya dilepas bisa nggak sayang? Halo. Iya, enggak. Terus? Halo. Nih, ini loh. Halo. Terus? Masalah sih tahu gini, Miss. Dia itu orangnya, Miss tahu nggak, Baby Plus? Kenapa? Majikan aku itu udah kayak gitu, udah kena baby blues. Terus? Nah, kemarin, pas ini kemarin, kemarin dia kan beli beli fish cake, namanya fish cake kan, mis tau kan, fish cake. Oke, enggak sebenarnya.